eksplorasi Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, tiada pernah ada habisnya. Selalu saja ada yang menarik dan baru untuk ditelusuri dan membuka wawasan. Dan kali ini, sesuatu hal yang menarik membawa Denia Susanto Channel berkunjung ke sebuah tempat yang bernama Melek Huruf. Hey Nets, kita ketemu lagi. Dan kali ini kita berada di daerah Candi Rejo, Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Kali ini kita akan mencoba menikmati suasana di suatu tempat yang bernama Melek Huruf. Seperti apakah suasananya? Ikutin perjalanan kali ini. Dan inilah dia, Melek Huruf, sebuah ruang bersama untuk berbagi pengetahuan ditemani kopi dan panganan lokal yang berlokasi di Dusun Pucungan, Candi Rejo, Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Di sini tuh ada taman baca, pusat info, pondok, warung, serta tur juga. Melek Huruf ini mulai dibuka sejak 1 Juni 2023 dan bukanya itu saat ini di hari Jumat sampai dengan Minggu saja dari jam 9 sampai dengan jam 6 sore. Jantung utamanya dari Melek Huruf ini adalah taman baca yang berisi buku-buku pilihan duet pendirinya yaitu Christian dan Nina. Dan beruntung banget waktu berkunjung ke Melek Huruf, Denia Susanto Channel bertemu langsung owner dan pendirinya juga. Jadi deh dijelaskan berbagai hal yang ada di Melek Huruf, termasuk buku apa aja yang ada di Melek Huruf. Melek Huruf ini lokasinya jauh banget dari kebisingan kota. Sangat nyaman dengan view kebun dan perbukitan menoreh. Dari Melek Huruf ini kita bisa menggali info sebelum menjelajah Magelang dan berbaginya setelah menjelajah Magelang. Ya udah Yunets, kita nikmatin suasana di Melek Huruf. Jika penasaran dengan Melek Huruf, datang langsung aja ya Nets ke Dusun Pucungan, Desa Candi Rejo, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Dan itulah tadi suasana di Melek Huruf di Candi Rejo, Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya dan selalu ingat, jangan lupa bahagia, sekali berdunia selalu bermakna.